sebutin sih gak gitu ya? 5 saham boleh aku skip gak? Properti gak tau BSDE Pewon Pani BSDE, Pewon, Pani gak tahu pas yang udah disebut boleh disebut lagi nggak tuh yang nggak denger lagi pas deh gitu dong pas Pewon BSDE asli BSDE Pewon Pani Asri LPKR apa nama nya sebelum ada Bursa Efek Indonesia? Sebelum BEI, Bursa Efek Jakarta dan Surabaya. Oke. Okay. Apa kepanjangan nama event bursa CMSE? Wah, baru kemarin kesana. Iya, Capital Market Summit and Expo. Yes. Saham apa yang listing di Bursa Indonesia berikut juga dan juga listing di Amerika? Istilah bekennya untuk mengajak atau menggiring beli saham. Istilah gaul. Kepingin. Oh, tahu gue. Enggak dikasih ini. Enggak tahu kan. Sebutin 3 saham yang jual skincare. MS Glow. Saham. Sekarang tuh Emrat. Habis itu oke pas. Emrat, Vici, satu lagi enggak tahu. Satu deh. Oh, iya. Iya. Ada namanya Emrat, Unilever, Vici. Ada lagi MBTO yang Herboris. Iya kan, Herboris. 3 indeks saham luar negeri. Sebutin. Gue googling boleh gak? pas. Gak tau, pas. Apa sih? Apa? 3 saham luar negeri. Indeks luar negeri. Sorry. 3 indeks saham luar negeri. Dow Jones. Terus dia Nasdaq, S&P. Boyband apa? Boyband? Yang di IPO kan ya, Korea. Big Bang apa? Pas lah. Nah ini pasti nggak tahu. Salah. NHYP itu kan IPO hype berarti BTS. Oh yeah. Nama aplikasi perdagangan saham punyanya bursa. RTI. Max. Bukan ya? Ah nggak tahu. Ted. Nggak tahu. Jats. Next. IDX Mobile. Iya nih. Sistem perdagangan elektronik punya bursa. Nah itu tadi nggak apa? Nggak tahu. Tadi maksudku mas. IPO. Hah? Perdagangan. CRPS. Singkatannya? Nggak tahu. Chat apa jat sih? JKTS. Jakarta. Pasti T-nya trade. Jakarta. Automatic Trading System. Oh.